Aduh, makan nasi sepiring. Nyang nih. Waduh. Ayang bebek tuh. Nah. Laki-laki belum datang. Gue indah hoi bentaran. Sepinggu ada orang, gue dong berdua. Gue kagetin nih. Wah, yang ini sudah mau besar nih. Udah mau jadi ya. Ayang. Kenapa sih yang ngagetin aja? Duh, dia yang ngagetin, dia yang ngomel. Bisa-bisanya nyalain orang. Tiba begitu doang, pakai kaget, mau bercanda. Tumben-tumbenan jam segini, belum bobo. Gak bisa tidur ya, kayak ngeliatin wajah aku ya. Ayo ngaku, ayo. Ih, kamu mah kepedean banget jadi orang. Siapa juga ya ngangenin, ih, GR. Kok kamu romantis banget sih nyiap-nyiapin aku. Ini mau gak seberapa. Mau lebih ekstrim lagi. Kamu bawa kue ini emang dari mana kuenya? Tadi pas mau jalan tugas. Ke toko dulu mampir, ke toko kue. Ada cuman ini, yang lain pada habis. Ngomong-ngomong, ini lebaran otw kemana kita nih? Ah kamu gaya banget ah ngajak otw-otw. Emang punya uang? Ada, tenang aja. Nih, lihat nih. Tuh. Kagak ada yang mentah, matang semua tuh. Tuh. Coba sini. Buset, main rambit aja dah. Wah, iya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, lebih ini. 2 tahun gak bakal habis tuh, mah. Tenang aja. Nih, pegang. Bener-bener perempuannya. Kalau bolehnya tuh aku. Aduh, Be, makan yang banyak apa, Be? Biar sehat, biar gemuk, biar lebaran haji, lu bisa gue jual. Gue buat modal kawin, Be. Ya, tolong kerjasamanya, ya. Oke? Okay? Iya, emang gak ada akses jalan lain apa, ah? Gak mau lewat sini, ah? Takut, ah? Sayang, iseng. Tuh, ada suara apa itu, ih? Udah, tenang aja, kan ada aku di sini. Entah aku tuh gak mau lewat sini. Udah, tenang aja. Ayo cari tempat lain, gak mau ke sini. Aduh, kayak ayang bebek tuh. Katanya bobo dia. Ketakutan lewat jalan tadi lapar. Katanya bobo. Ya, nanti beli makanan. Tapi serius ini. Ya? Iya. Enggak, yuk. Lasip, dewekan bae. Useh, gue dicuekin bae. Idih, ador begitu. Maaf dia tuh Roman loyo banget ya. Kagak-kagak Roman hidup ini. Dan Den, ngapa sih? Ya, woi, lagi ngapa? Cerita dong sama aku. Hei, kalau ada masalah cerita dong.
Kalau begini apa gunanya anak buah? Anak buah kan pelampiasan. Kalau ada masalah bilang. Ya, malah perengut-perengut. Jadi gue tinggal pulang ini udah. Jadi gue tinggal. Dan ngapa sih? Ya, udah kayak bocah. Woi, ngapa sih? Cerita dong. Atit. Apa yang sakit, Dan? Apa? Saya pijitin kalau sakit. Masuk angin. Hah? Apa yang sakit? Atitnya di sini. Di mana? Sini saya lihat. Sini saya lihat. Mana? Hah? Ya, ya. Ya, ayo keliling-keliling. Duduk pohon bambu gini, serem juga. Ayo, keliling. Apa sih lagian? Ayo, sono, lewat sono, no. Lewat sono. Cengeng buat lah. Emang apa sih, Dan? Saya dicuekinnya, saya tanya, diem apa diem? Apa emang? Terus nih, taruh, Dan. Taruh dulu. Ada pintu kebuka, saya nutup pintu dulu. Jaga udah kayak mau patung. Blegeg blegeg, gue dicuekin dari tadi begini hari. Orang mah kalau punya masalah bilang. Ayo keliling lagi. Sono. Sekarang daripada blegeg aja, ngemil-ngemil. Nih. Rok kue tambang, kue tambang. Aku diet. Diet, diet. Badan udah kayak penggilesan gala diet. Alhamdulillah baru silaturahim dari saudara kasihkan ngobrol malam anda. Ada Hansip tuh, samperin ah. Weh, habis lebaran ngutap-ngutap banget nih kayak ini, semangat. Oh iya Pak Haji. Loh. Kenapa ini sohib satu? Biasanya gacor bang. Kawan Pak Haji. Tumben-tumbenan dia nih, keliling dari tadi. Dia pelagak-pelagak. Saya keliling kayak mau patung, Pak Haji. Oh, gitu. Doain ke Pak Haji, rukiah ke. Biar ada semangat hidupnya dia. Begini, Bang Musin. Yang namanya hidup, ya pasti ada masalah, mah. Ngomong-ngomong, kalau punya utang, ya jangan dipikirin. Tapi dibayar ya, Bang, ya? Begitu. Betul, ya, Pak Haji. Wah. Ya, Bang. Takut hilang tuh orang. Iya, iya, semperin sana. Jangan lupa gegas begitu. Assalamualaikum, Pak Haji. Yo, waalaikumsalam. Yo. Dan kita ke pos si Miun. Sian Miun dewekan. Ya. Lu ngam sih, Dan, dari tadi pelagak aja. Kunci kagak ya, Dan? Ya. Dikunci, Dan. Tuh, duduk sini, duduk ngasuh sini, ah. Duduk situ. Sini duduk, ngasuh dulu, capek keliling. Kagak mau duduk. Hidup kagak sih, Dan, benernya? Kasih makanan kagak dimakan. Saya ajak ngomong kagak mau ngomong. Aduh. Dan, daripada saya dicuekin dari tadi, komandan duduk di sini, saya mengelenyap sebentaran ya. Bentaran doang, gak lama. Ya, dia ngorok. Berisik banget mulut tuh kayak nenek-nenek. Lagi buyang. Perut lapar lagi. Ya. Ada kue nih di bagian maki-aki tadi. Yeah.
Ayo udah nah kita keliling aja lah. Pocong. Tenang-tenang aja lo. Tanggung jawab lo gimana? Main tinggal aja kerjaan. Mohon maaf teh sebelumnya. Karena gaji Ansip kurang memadai, mau gak mau, suka gak suka, saya hijrah. Lihat sekarang. Saya jadi pengusaha sukses. Usaha apa sih lo? Usaha yang saya geluti, gak seberapa sih. Cuman kelihatannya sih kampungan. Tapi omsetnya sekelas pejabat korupsi. Set deh lo, gaya lo Sin. Luar usaha begitu aja gue keren, usaha apa lo? Apa setinggi langit gitu. Jangan sembarangan ngomong. Terbaca tak gue beli. Usaha kue putur kecil-kecilan, kita bisa beli apa aja, dari motor, mobil, rumah mewah, tingkat. Yelah, gue mau main, duit gue habis lagi. Wah, kemana di pangkalan kali ya? Ya ilah, gue kaget, Neng. Ah, lu Neng ngagetin aja. Pagi dari pagi, kue gini baru pulang. Jadi cewek liar amat sih lu. Ah, baba mah. Pake dibahas lagi. Ini kan cerminan baba waktu muda. Bagi duit? Aduh, Neng, lu mah dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Untung baba udah kaya. Udah berhenti jadi hansip. Jadi pengusaha kue putu. Aduh, lu mah. Seminggu sekali udah habis satu koper lo. Hah? Lu minta duit berapa, Neng? Ah, pakai segala cerita lagi dari awal sampai akhir. Bagi duit? 50 juta. Kalau 50 juta mah nggak ada. Ada 500. 2, 3, 4, 5. Tuh 500 ribu. Tapi ingat, kalau belum habis, jangan pulang dulu ke rumah. Oke, Mbak. Makasih. Tapi kurang. Yaudah deh, nggak apa-apa. Nggak ada, Baba. Jangan malam-malam, Neng. Pulang ya. Bete juga jaga dewekan. Maren-maren enak jaga. Berdua sama Komandan Muksin. Sekarang tuh udah jaya. Ah, kemana nyarinya ini? Kapan gua jayanya ini? Aduh. Eh. Seperti saya kenal. Komandan. Eh. You? Iya. Anak buah. Oh, anak buah. Bekas komandan, tapi dulu, sekarang mau jadi orang kaya. Apa yang dijagain sih kamu udah aman begini? Ini bukan masalah aman gak aman ya Dan, ini tanggung jawab, nanti dipertanyakan sama malaikat. Stop, ntar dulu, jangan manggil komandan, karena kita kelasnya beda. Cukup panggil Pak Muksin orang kaya. Ki, iya Pak. Ini kan baju, banyak sejarahnya. Masih ada nama aku loh di situ. Ya, tolong, saya mohon sangat dijaga nama saya, pencitraan saya di mata warga. Jangan sampai jelek. Kamu udah makan? Belum, Pak. Udah ngopi? Belum, kopi di pos habis kon, Pak. Udah ngerokok? Kon kagak ada apa-apa ini, Pak. Kering banget. Udah mindo? Apalagi mindo, Pak. Makan aja belum, ya. Aduh, cukup. Udah jangan teruskan. Batin saya menangis. Untuk itu, makanya saya hijrah jadi orang kaya. Udah ya, saya mau lihat itu dulu karyawan. Oh iya Pak. Ada yang belum pulang?
Oh iya, Pak. Terima kasih ini ya. Iya, iya. Semoga bermanfaat ya, Pak, buat batin saya, buat diri saya. Pak, makasih ya, Pak. Iya, iya. Kalau habis datang ke rumah saya. Iya, Pak. Lagi. Makasih ya, Pak. Mai susah aja. Nah, begitu dong. Kalau habis dagang, dilap, dibersihin. Kelihatan kan cakep. Siap, Bos. Gimana hari ini penjualan? Udah berapa ton yang habis terjual? Untuk penjualan hari ini lancar lah. Mau kelihatannya habis. Bagus, bagus. Udah cakep kerja lu. Iya, Dok. Tapi jangan cuma dilap doang. Nah, terus? Kalau bisa di steam. Steam gimana, Bos? Itu kan di depan ada tuh. Cuci steam. Masukin aja ini di situ. Minta bonnya. Biar orang kantor yang bayar. Siap, Bos. Bagus, bagus. Waduh. Waduh. Nah, itu ada dia si Noi. Kegep nih gua. Pantesan. Gua hitung setoran kurang dari ini. 200 armada, aduh, cuman ada 199. Awas nih. Aduh. Saya mau lanjut bersih-bersih dulu. Lanjut? Iya. Oh iya, silakan. Oh iya, iya. Terbonus biar saya transfer. Oke, siap. Gimana, Noi? Penjualan ini? Aduh, sepi banget, Bos. Loh, loh, loh. Sepi gimana? Temen kamu itu penjualan bagus. Iya, Bos. Namanya rezeki beda-beda, Bos. Gimana lagi, Bos? Ah, gimana lagi? Bilang aja kamu malas. Gimana saya mau ngasih bonus? Ini udah overtime loh. Kebiasaan kamu. Ngeles terus kalau dibilangin. Waduh, beda ini dah. Dateng aja paling dulu, pulang paling belakang. Ya, habis nih. Berarti ada dong setoran. Ya habisnya gimana, Bos? Tadi di jalan, bannya dua-duanya pecah, Bos. Jadi setoran tinggal dikit, Bos. Aduh, Noi. Itu cuma alasan. Setiap seminggu sekali, teknisi datang kemari. Cek armada. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok pagi setoran harus ada. Sampai kemarin-kemarin tuh. Harus dilunasin. Ya, Bos. Dok. Ya. Udah. Jangan kebanyakan dilapin. Oke, oke. Ntar bodinya lecet. Oke, oke. Terus, besok pagi, bonus saya transfer. Oke, Pak Bos. Lu parah amat, lu jangan kebanyakan nyari muka lo, kebiasaan. Gua nggak main-main melusin, gua bikin bangkrut tuh salusin. Misi mbah, misi, misi mbah, misi. Ada apa Anda datang kemari? Mau minta apa? Jadi begini, Mbak. Kedatangan saya ke sini mau bikin perhitungan sama mantan hansip saya. Bisa enggak, Mbak? Sabar, tenang. Kita negara hukum. Segala sesuatu bisa dipikiran dengan kepala dingin. Jangan berbuat anarkis, jangan bikin keonaran. Lantas, Anda sebagai apa bikin perhitungan ke hansip? Lalu, perhitungan seperti apa yang Anda inginkan? Saya di kampung Guding ini, Mbah, sebagai RT sudah menjabat 15 tahun, Mbah. Saya ingin bikin perhitungan kepada hansip itu. Biar usahanya sepi, bangkrut, Mbah. Ada satu lagi nih, Mbah. Saya mau tuh hansip umurnya dipercepat, Mbah. Iya, tenang, sabar. Pasti Mbah bantu. Terus ada satu syaratnya. Apa tuh, Mbah? Ada ininya. Kalau masalah itu, Mbah, seberapapun saya bayar. Yang penting, Mbah bisa nggak bikin usaha dia bangkrut? Itu sangat gampang. Hal sepele, hal yang sangat mudah. Sekelas pejabat seperti Anda, cukup hanya membayar 15 juta. Setelah pekerjaan ini selesai, dia bangkrut. Anda mulang syarat. Cukup membayar 25 juta.
Tapi ingat, jangan dicicil. Buset deh, 15 juta. Gaji RT aja, 1 juta orang acan-acan. Uang kas, nggak sampai segitu. Bisa nggak? Bisa, Mbah. Bisa, Mbah. Bisa. Saya tahu persis gimana RT obyeknya yang banyak. Perasaan makin lama makin hari omset penjualan putu makin berkurang, tapi dagangan mah habis, tapi nggak ada hasilnya. Apalagi yang namanya Noi itu karyawan, pergi pagi pulang malam, dagangan habis, duitnya kagak ada. Heran. Masa iya gua gulung tikar sih? Bisa jadi ansip lagi gua. Apa kata dunia nanti? Aduh, udah 2 hari lagi. Duit belum ngumpul. Biasanya gua dapat 200, 300. Gope. Aduh, gimana ini? Aduh. Nah, kebeneran ada si Waduh, Noi. Waduh, ada bos lagi. Buat jajan. Restoran nggak ada nih. Gimana, Noi? Bos. Omset penjualan hari ini. Aduh, sepi banget, bos. Aduh, habis tuh, Pak. Bos ngecek ini. Ini peludes. Berarti dagangan habis. Duitnya ada dong. Justru itu bos, saya lagi kebingungan. Dagangan habis, duitnya kagak bos. Aneh bos ya, tapi nyata bos. Jangan bohong lu Noi. Gimana kurang enak. Kontrakan gue yang bayarin. Makan tinggal makan. Tidur tinggal tidur. Masa sih begini aja dagang kagak bisa. Udah sini, berapa kek? Ya Allah bos, kagak ada. Deh. Emang ada pisan? Kagak ada pisan. Udah sana. Ya udah, saya buka kawat. Jangan lupa gerobak cuci. Yaudah, ya udah ya. Aku bengkel ntar pagi-pagi. Ah, jalan ah. Kali aja nemu janda. Tumben arsip pengkuru nih enggak kelihatan. Janda dewekan udah kayak layangan putus, lanang selonong. Rokok kagak, kopi kagak. Temen kagak. Lah, enggak salah lihat apa gue tuh? Wah, tukang kue putu. Ada angsip tuh. Ini horor. Biasa banget ya, jaga. Kalau mulu aku gede kan, nepocongin mulu. Bujuk dah, angsip. Lari baik. Mana ada pocong? Oke, baru gue minta rokok, angsip. Lari aja. Ada-ada aja loh. Mana ada pocong? Wah, ada dia nih. Aduh. Gue pengen tahu perkembangannya nih. Noi! Wait. Sini, Noi. Ya, Pak RT. Ya, Pak RT. Mana, Noi, dagang, Noi? Lancar? Ya, Pak RT. Sepi, Pak RT. Dagang udah 2 hari. Sepi banget. Wah, paten juga tuh dukun ya. Maaf Pak RT, dukun. Ah, dukun apa sih Noi? Dukun beli anak. Udah ya, gue mau keliling lagi ya. Iya Pak RT, udah letih banget ya pulang ini. Ternyata ini RT yang tidak suka kepada orang ini. Yang tadinya hansip tanpa pengetahuan RT. Dia berhenti secara diam-diam menjadi pengusaha kue putu yang sangat sukses. Sungguh aneh, tapi nyata.
Anak komandan Muksin. Aduh, ini kenapa mulanya ini, Mas Tata? Enggak tahu, Pak Haji. Tahu-tahu dia sempoyongan untuk bertanggapan sama saya, Pak Haji. Ini gimana kalau gini? Buruan-buruan sini, buruan. Anak komandan. Nah, ini apa nih? Enggak tahu, kenapa komandan. Tahu-tahu dia begini. Ini kita juga dipanggilin tadi. Lu apa anak gua? Tenang. Lu apa anak gua? Tenang. Gak usah jadi rusuh. Ceritain dulu. Gimana tadi mulanya? Sabar dulu. Pak Haji, Ini kenapa bisa begini anak saya? Gini nih bang, kalau menurut penglihatan Pak Haji, ini kayaknya kesurupan pocong bang. Tapi pocongnya itu kiriman dari orang yang gak suka sama abang. Coba ingat-ingat lagi deh siapa, kira-kira. Tahil itu Pak Haji. Pak Haji, ini gimana solusinya? Jadi begini Bang Musin. Karena ini pocong kiriman dari orang, Bang Musin harus melakukan ritual. Yang namanya ritual 1000 detik. Nah itu ritual itu, Bang Musin harus lakukan di malam Jumat. Tepatnya jam 12 malam. Astagfirullahaladzim. Jadi calon mantu gua. Model apa lu? Ganda butut begini aja lu modelnya lu. Pakai mau jadi mantu gua. Ini semenggah buat lu. Idih, ada teh begitu. Gua begini cuma pura-pura, Teh. Ngomong-ngomong, udah punya pacar belum sih, Neng? Ah, lu mah, Bang. Nanyanya yang gak jelas aja. Ya kali aja. Gua mah gak mau pacaran. Lah, gua serius ini, Neng. Ah, lu, Bang. Nanya-nanya gak jelas. Ngapain juga sih lu nanya-nanya? Emang lu punya apa sih, Bang? Cuma ojek sepeda doang. Mending kok sepedanya cakep. Butut. Bener dong, Neng. Jangan begitu. Ini masalah hati. Ih, gue sama lo, Bang. Najis, kang ojek. Seh, udah ngina orang. Ini yang susah, gue apa lo? Ngojek kagak bayar sembarangan lo. Makan apa, Ki? Terserah komandan, pokoknya semua yang enak-enak. Idi. Biar jadi daging, jangan dikitai mulu. Nasib, rokok lah sebatang. Duit banyak begitu. Segala macam rokok. Gua aja belum rokok. Gua minta kek sebatang. Idih, ada yang sih begini. Eh iya, ngomong-ngomong.
itu RT anaknya udah ada pasangannya belum? Emang kenapa, Noy? Lu nanyain anaknya RT. Ya kali aja gua dapetin anaknya RT. Lu waras, Noy. Enggak mungkin, Noy, enggak mungkin. Aku aja yang deketin sulit, apalagi lu, Noy. Rombeng begini, Yuki. Pakai deketin anaknya RT. Canda kamu. Pokoknya menoy, mustahil lu deketin anaknya RT. Ini ngerti? Iya. Udah sekarang lu ngojek aja sono, nyari duit sebanyak-banyaknya. Dari mati itu sama aja. Jalan, Soe. Ada yang sih begitu? Idih. Ngapa dia, Dan? Tahu itu bocah. Ini lagi nih, Hansip nih. Mana kemana tahu ini? Bingung gua mah dah. Ampun. Wah, pas banget tuh RT. Teh. Dulu. Aduh, apaan sih, Noy? Tahan dulu. Ada apa? Lu ngapa sih, Noy, malam-malam? Gembriatan aja lu. Dulu, Teh. Ini masalah penting, Teh. Lu sepenting apa sih? Malam-malam gembriatan aja. Ini masalah hati, Teh, yang perlu saya sampaikan, Teh. Udah cepetan, buruan. Apa yang mau lu sampein? Ngantuk gua udah ini, udah malam. Lah, ngomong-ngomong, di rumah perawan ada calonnya udah. Maksud lu, Noy? Apaan? Agak ngerti gua. RT gak paham aja. Bisa kali buat mantu saya. Apa lu kata, Noy? Mau jadi calon mantu gua? Model apa lu? Belanda butut begini aja lu, modelnya lu. Pakai mau jadi mantu gua. Megah buat lu. Idih, ada RT begitu. Gua begini, cuma pura-pura, Teh. Ampun dah gua. Si Noy, lagu-laguan apa tau? Bentar lagi, Ki, nih. Kerjaan tuh bentuk ngojek. Buset, mau finish. Gua. RT. Finish lo, gak finish. Gajian. Iya, RT gak kelihatan. Lupa kalau mau gajian. Ah, payah. Nah, ini dia dan tersangkanya, nih. Ini dia, nih. Tenang, Sip. Ada apa? Ah, lu, Teh. Belaga pilon lagi ya, Ki, ya? Iya, tanggal berapa ini? Tanggung jawab, dong. Udah bulannya ini. Lu, ngapa? Bulannya. Lu mau beranak, emang? Ada apa? Aku tidak mengerti ini. Dan, komandannya ngomong sama RT, ya? Saya awang buat ngomongnya. Kok aku terus, sih? Kamu aja sebagai anak buah. Udah ngomong awalnya. Jadi begini, Pak RT yang terhormat, maksud kedatangan kami berdua ingin menanyakan perihal gajian. Tuh, banyak yang belum terbayar, seperti kredit mobil, pembayaran motor. Lu apa, Ki? Kontrakan. Tuh. Udah 2 bulan belum bayar, gimana sih ini? Kesian, udah tua, ntar kalau dia diurak sama yang punya kontrakan. Boleh sama nginep rumah RT kan kagak boleh. Gimana kapan gajian? Udah tanggal 29 ini. Tenang, Saudara Hansip. Tenang. Saya juga sudah memikirkan itu dari kemarin-kemarin. Saya juga sudah keliling ke warga-warga. Ya kan? Saya juga ini baru dapat segocap-gocap ini tuh. Tuh. Kali kalau mau saya panjerin boleh, mau pakai boleh. Tuh. Udah dapat segocap-gocapnya. Dan gocap. Apa? Gocap. Canda kamu, Teh. Ini tetap gua ambil. Bukan tambah jadi ya. Uang rokok aja, Teh. Buat kopi aja. Iya, buat kopi ngerokok malam ini. Tapi gajian tetap. Full. Iya. Kapan mau dibayar? Loh. Kok diambil? Ini, Teh. Buat kopi. Terus? Ya, Ki. Kalau gajian, tetap full. Tetap. Kapan mau bayar? Ya, Ki, ya? Ayo. Ki, coba nanya lu. Aduh. Salah, dia mesti 20. Udah, tenang aja. Pak, kalau rokok saya mau kopi, bayarin ya. Lu mau kenapa kecilan, makanan dikit. Ayo. Teh, makasih ya. Lah, habis duit gocap gue. Main, Ki. Udah si goreng. Bisa nyarap besok pagi. Siang, Sip. Kalau ngomong sekate-katenya, belum tahu gua kali ya. Malam-malam gini mah enak aja di tongkrongan ini. Noi. Oi. Setau sih ngedumul, Be. Biasa, abis keliling, sepi banget.
Oh, sepi. Iya. Gue mau deketin anak ke PRT, caranya gimana ya? Ngegaet gitu? Iya. Tapi ini lu serius nggak? Lah serius banget. Nih, lu dengerin. Iya. Gua ada cara instan. Gampang ngegaet cewek. Caranya? Tapi lu berani nggak ini? Ya apa dulu? Pertama, lu cari tali pocong. Wah, berat itu. Mau nggak? Ya mau lah. Demi cinta harus berkorban, Nuy. Tali pocong itu ngambil jangan pakai tangan, Nuy. Terus pakai apa? Pakai mulut, digigit. Pakai mulut. Tariknya, cara ngebukanya. Ya. Hmm? Nah, mantranya itu. Nih, lu dengerin. Apa? Aduh, malam sepi amat ini ya. Aduh, apaan tuh? Gerak-gerak. Macam. Iya. Tadi kan kata Yogi buat ngeliat perempuan ambil tali pocong ya. Cong, isi ya. Isi ya. Maaf. Kan melotot lagi dah. Aduh, gimana ya? Misi Cong, maaf ya. Udah apa Cong? Misi ya. Aduh, misi ya, maaf. Duh, capek banget badan ini. Kondangan, sampai 15 pintu. Berangkat dari abis subuh. Kayak gini baru kelar ini. Coba kalau gua kawin lagi kali mah ya. Orang keutangan banyak banget ini mau gue ini. Buset. Gue kuat amat ngomong ya. Beneran gue mau bini gue ya. Iya. Bener pisan kan gue dikunciin. Abis hujan begini enak ngapain nih, Ki? Apa itu? DM dibuat-buat. Oh, DM enak itu mah, Ki. Ya hawa dingin. Ah, lu mah udah tua-tua masih doyan aja. Wah, masih nambah. Ingat tuh umur. Lebah-lebah ini asal lewat ini aja dan perasaan. Itu mah perasaan lu doang kali. Ah. Ya pakai ah. Yah, ya. Kayak film India muter-muter loh. Apa? Antut. Lebah ini, Ki. Hawanya horor banget, Ki. Ayo. Auranya. Apa sih? Jalan. Ya ilah, mau ke jalan. Tenang aja, jalan terlalu. Dan. Gak ada apa-apa, Mas Rat. Ansip penakut ada aja lu. Dan, tungguin. Belakangan hari ini, beberapa hari ini, gue mau bingung ya. RT gak pernah muncul ke permukaan, Ki. Iya, Dan, lu bingung. Beberapa hari ini emang kagak kelihatan batang hidungnya. Makin lama makin misterius tuh RT. Aduh, Ki. Lu mau kagak bosen jadi ansip mulu. Lah udah 2 tahun. Cara bosen sih bosen, Dan. Men gimana lagi? Saya cuma tamatan TK, Dan. Yah, lu Ki. Maksud gua gini, Ki. Kita nyari duit lebih, tuh. Hah? Apaan? Duit lebih, Dan? Iya. Di mana-mana juga, Dan, nama duit enggak ada ceritanya lebih. Itu kan udah dicetak di BI pas ukurannya segitu, enggak mungkin lebih kalau masalah duit mah. Bujuk, bukan itu maksud gua. Makanya kalau ngomong yang ganteng ngapa? Udah tahu sih geblek ngomongnya berutar-berutut. Pemasukan sampingan. Ah, lu gak ngerti. Dan. Apaan? Ki. Iya, Dan. Gue beser dulu ya. Jangan kemana-mana. Ya, jangan lama-lama ya. Pocong.
mau kemana? Mau kemana? Mau ke depan. Jangan, jangan dah. Jangan. Hah? Jangan pokoknya. Gimana sih, Den? Ada pocong. Gua ditinggal. Udah tahu gua orang penakut. Aduh. Lah. Emang lu lihat juga tadi? Lihat lah, orang punya mata juga. Maksud gua enggak kepengen bilangin lu, Ki. Biar surprise gitu. Orang surprise apa, Ki? Ngagetin aja lu, ah. Jadi begini, Neng. Gimana? Jangan sono dah. Ada pocong. Gua yakin lihat tadi. Ah, bohong ini mah. Masa iya ada? Bujuk. Masa aku bohong? Aku kan Hansip. Betul, Neng. Ini komandan, Hansip paling jujur sedunia. Kalau gak percaya, nih, belalah dadaku. Udah, Ki. Paling tipu-tipu ini mah. Udah, Pak Hansip, ah. Misi, ah. Buset, lu mau kemana? Mau ke sana, mau keluar. Ada pocong di situ. Gak percaya. Awas, ah. Hansip. Ya. Mana ada? Santa Tuhan sip. Wah, lu mah kayak bener-bener dah. Kagak semenggah lu mah. Ngajakin jalan kemari. Ya namanya keliling, Den. Keliling si keliling. Udah maling lagi mindik-mindik. Kalau ketangkep kan kita dapat bonus dari atasan. Itu ngomong-ngomong cewek tadi ya, itu bocah berani banget sih ya. Iya. Udah kita bilang ada pocong, bocah liar banget, Kek. Ya Allah. Kaget. Bujuk dia lagi aja, Kek. Ngapa sih, Neng? Aduh, pangsi. Pocong di sana. Tuh kan. Apa aku kata? Kagak percaya sih. Ini kan komandan paling jujur sedunia. Berarti nih ya, Pak Hansip, di kampung ini tuh penting yang namanya lampu jalan. Kita harus komplain ke PRT. Terlalu. Lu marah-marah sama siapa? Saya gak marah-marah sama Pak Hansip. Saya cuma ngasih masukan. Ayo kita lapor ke PRT. Bener Dian itu, apa yang dibilang cewek ini. Jalan biar terang, biar kagak ada pocong. Kalau gak ada pocong kan enak. Kita keliling juga enak. Masyarakat sekitar juga jalan enak, gak ada yang keganggu. Lu. Kok kamu keluar dari kubu aku? Kok belain dia? Nanti kita komplain ke RT bareng-bareng. Jangan komplain ke aku. Ayo Pansip, kita ke rumah PRT. Demo dia. Demo Dian? Jadi sama takut. Demo lampu, Den. Enak kita keliling jadi terang, Den. Kita gara-gara lampu dong diuber-uber sama pocong. Buruan ah. Bentar dulu. Ada apa nih rame-rame? Krum RT demo. Demo apaan? Oh, ikut. Yo. Ini kagak boleh, Den, ini. Mudah-mudahan RT-nya ada ini. Nah, tuh RT-nya ada. Nah, ini nih. Ada apaan sih rame-rame? Jadi begini, Bapak RT yang terhormat, maksud kedatangan kami mau demo atau komplain? Udah pansip, biar aku aja ngomong. Calain lah itu lampu jalan. Uang kas doang elit. Kok lampu jalannya sulit. Udah malah kita ketemu pocong mulu ini di jalan. Jalanan terang kan enak. Nah, kalau terang mah enak, kita gak ketemu sama pocong. Pokoknya gak mau tahu lampu jalan harus nyala malam ini juga. Saya gak mau lihat yang namanya pocong. Kita negara hukum. Ini intinya lampu jalan. Sabar. Kenapa ada apa? Ini lampu jalan enggak boleh jalan. Gaji Pak Haji naik. Sabar dulu. Kalau enggak ada lampu, paling enggak pelita kayak taruh di situ. Segala bat pelita. Pelita mah kagak terang, dia ketip angin, Ge. Udah ini ada apa? Ada apa? Stop. Gini. Gaji naik. Pak RT tuh nggak mau nyalahin lampu jalanan. Kita tuh sering liat pocong di bawah itu. Bener teh, itu apa dikatakan si Neng. Kasih lampu jalan, ada pocong. Ya ilah, ini hati-hati ribet banget kayak curut. Gaji naik, Steph. Jangan dicurupain itu. Oh iya, gaji ya? Pokoknya gue mau tahu, Neng. Intinya lampu jalan dulu lah ya. Lampu gaji, jalan. Teh, intinya. Lampu jalan. Gini sih, ntar lu. Gaji dah. Satu-satu. Kasih kesempatan Pak RT ngomong. Jadi bingung dia tuh mau ngomong apaan. Dengerin dulu. Tuh.
makanya dengerin dulu. Jadi begini, untuk pemasangan lampu jalan itu sudah direncanakan. Rencana apa sih, PRT? Gak ada actionnya ini. Tenang dulu, Neng. Makanya dengerin. Nih, besok untuk pemasangan lampu jalan, pasang. Ya, kalian berdua, ansip. Kok kita lagi sih ketempuan? Pengurus dong, Teh. Gimana sih, kan pengurus banyak. Tahu nih. Masa kita juga uang sih. Uang kas doang, masa keluar? Mending kok ada uang rokok ya? Ini kita gimana? Ya kalau emang udah tugas bedan ya gimana? Harus kita kerjain. Aduh, kita lagi aduh, sih. Gimana sih? Gimana sih? Gaji aja. Perlu teknekin. Kalau saya bilang bubar, bubar. Bubar. Dan, tadi siapa sih Dan sebenarnya? Tahu, bingung, tahu-tahu nonton. Dia tuh berani-beraninya dia ngomong begitu. Kita suruh bubar kayak bocah. Tenang lah, Iki. Oh, ini tiangnya ya? Ini tiang. Lu mau diberhentiin, gua harus stopin, ah. Bukannya tiang, ini pun anu ini. Oh iya. Pun kapok. Pegangin, Dan. Pegangin ya. Udah naik. Pegangin. Udah, gua pegangin nih. Awas, pelan-pelan, jangan ceroboh. Tak sugrak. Setrum. Sugrak. Puter yang benar. Ya, nah, nyala kan, Den? Alhamdulillah nyala. Den? Ya bener, Beki. Mati lagi. Kurang masuk kali lubang itu. Udah tadi udah masuk banget. Biar dedes. Pegangin tangganya. Ini udah aku pegang. Tuh. Tadi bener, Den. Kurang lempeng. Kurang masuk. Ayo deh, kalau masuk gak enak. Den? Yang ngedipin lampu ini. Ini bener, Beki. Narik ininya, masukinnya. Udah bener tuh, buktinya enggak ngedip. Eh, udah buat tangganya lagi. Tuh, lubangnya kurang ngepas, Le. Naik lagi saya. Naik lagi. Gantian aku komandan naik ya. Mau masukin lubangnya kagak bisa. Komandan kan spesialis lubang. Pegangin. Iya, pegangin. Buset, lu pantat dan kentut. Gua kalau udah naik malas turun, Ki. Pelan-pelan, lebih kesel turun. Turun, apa sih, Ki? Turun, Dan. Dan, turun. Turun apa sih? Turun. Itu, Dan, lihat. Apa sih? Itu, Dan. Lampu pocong! Ini belum ada datang ke pos. Gua habis pokoknya gua gebek. Gua datang ke pos. Mobil gua. Nah, pada kuning gini. Kayak tai nih warnanya. Tuh, kan? Tai ini mah. Angkalan banget, mobil gue cakep-cakep peperin tai. Ambrengan baunya. Ya kemarin ban perasaan udah gue tiup lagi. Gue kompa, nyung kompa tukang mie ayam. Nggak kompes lagi aja nih ya. Head deh gue mah. Ngompak lagi ya besok ini. Allah Akbar, mobil gua diapain kali, mau gua cah itu peperin tai. Malah ban kempes, besok ada meeting di kelurahan. Ini hansip berdua, belum pada datang. Kurang apa gua jadi RT ini? Tiap bulan gaji gua taikin.
gajian belum tanggal udah minta uang Mindo kasih tiap hari. Sian anak bini mereka pada kelaparan. Allah Akbar. Mana ini pos cebrik banget lagi. Hansi pada malas-malas banget gaweannya. Kalau mau pulang mau getak banget. Ini Hansi pada malas-malas banget. Disapuin kalau lagi jaga. Kalau enggak pada molor doang kali gaweannya nih. Kalau teh kampret, teh bikin, ini semua. Abis terumah ada lo, laki-laki lo, kepek pokoknya. Udah kali bersih nih ya. Set deh. Asik suwek buat nih, gara-gara ngepel. Balik gua. Tinggal minggu buat lagi. Allah lah buat ujung. Nah, dah. Mau bisa apa sih parkir di sini? Mau dikeredongin. Kalau kaget keredongin gua kenalin mau bisa apa-apanya nih. Mungkin lu nyampe belum deh gini hari ya. Kalau mau kesini duluan, abis gue digebuk kayak kemarin ya, suruh dingklik lagi aja. Pak RT Hono. Tumben-tumbenan dia yang jogrok di pos. Biasa mah kagak pernah nongol, sekarang nongol. Lama dari Muksin, kagak lama dari Pak RT gue. Lagi malam-malam ngapain sih ke situ? Bukan ngelonin mamanya bocah. Biarin deh, dipocak itu jaknya gue sama Pak RT. Sata mana lagi jam sini mau datang? Masih pada medet. Sata no. Dari mana yuk? Assalamualaikum. Salam. Sehat ya? Sehat. Kamu dari mana ini? Jam sini baru datang. Dari rumah. Kan saya udah bilang, jam 12.00 tuh kamu udah sampai di pos. Jangan telat. Jam segini baru datang. Ngapain aja di rumah, jam segini baru datang? Tadi ngopang dulu teh, bentaran. Ngopang. Kalau tugas negara itu, jalani dengan baik. Nanti kalau warga ada yang kerampokan, ada yang kemalingan. Sekarang mah kemalingan aneh-aneh, bukan mobil motor. Segala tanah dalam sama kutang pada hilang. Itu harus waspada tuh, meskipun itu pada hilang. Jangan sampai telat datang ke pos. Iya, Teh. Dan iya kamu, ini komandan kamu mana sih mungkin? Belum datang juga. Biasa sih dia gini hari ngojo dulu buat buat tambahan dapur biar ngelun. Percuma dia saya kasih jabatan komandan. Gak bisa nempatin kerjanya. Jam segini belum datang. Udah sana ngomong ronda? Sekarang ini. Besok? Ya sekarang. Jangan nanya lagi. Buru-buru sana. Saya nungguin komandan kamu sibuk sih. Keliling enak ada rokoknya teh ini. Deh, udah sana buru ah. Segala rokok lagi. Dipikirin. Tugas lo negara sana. Gimana ansipnya mau rajin? Udah buru ah. Jadi ngedumel baik, sedung ronda juga. Marah-marah pada RT. Kali ada rokoknya. Ada rokok, orang kata buruan. Sama bukan aja ternyata RT sama ansip sama miskinnya. Buset, gue serampen nih. Buruan. Ronda. Mana? Sini. Main pergi aja. Buset dah. Bangun. Jadi si Sata ada lagu apa kali ya? Jadi tiduran di paha gua. Lah saya duduk ya kopinya kagak, rokoknya kagak. Mendingan setiduran. Jadi tidur kagak punya tulang apa? Ini tulang mulu tuh teh tuh. Cuman dagingnya kagak. Nih daging gua banyak. Duh daging apa? Semusin lama banget lagi. Perutnya malah gendut aja teh. Biasa, senang bahagia gua mah.
Saya rasa boleh korupsi iuran warga itu. Buset deh, segala mitnah gue lagi lo. Buktinya? Ini mah gendut dari sononya. Ah, buktinya gaji saya melambat mulu turunnya. Turun apaan melambat-lambat? Lo belum tanggal udah minta duluan. Iya, kasbon. Dia namanya kan lambat, gaji saya turun itu. Di korupsi itu lo kasbon, bukan lambat. Biaran gajian udah habis duit lo buat gajian. Gimana ceritanya sih lo ah? Semusin lama banget lagi. Ngojodoh kali dia ngojodoh lo. Agak gablek pikiran, medet banget, medet. RT ngedumel mulu ah. Bukan ngedumel. Gua tadi kepleset nih, tebalik gua ngepel. Kalau ngeronda itu nih ya, gua ajarin nih. Sekiranya ini cebrik nih pos, dipel, disapuin. Tadi gua nyampe sini cebrik buat ini. Segala teh tikus, teh kampret ada di sini semua. Lagi pagi, lagi maren pagi, lagi semua pulang ini sepel, saya bersihin dulu. Nah kan saya pulang kan hujan. Nah terus gitu kelar hujan kali bocah pada main di sini. Lu ajar aja nih pos cebrik maning. Ah, alasan kamu itu mah. Alasan doang itu mah. Kagak berbobot kamu. Susah kalau berbuat sama orang kaya. Bukan masalah berbuat orang kaya, saya sama kayak kamu. Miskin? Iya. Tahu sih miskin lagi. Masa miskin punya mobil itu? Ini mobil dinas. Mobil dinas sih dapat dari kelurahan. Malam ban kempes, besok mau meeting itu sama lurah. Syukur. Saya mau ngarep-ngarep empat-empatnya nah, kempes. Nah, sekarang ini, Ki. Besok tugas kamu nih ya, habis balik jaga, kamu bawa mobil saya ke tukang tambal ban. Saya kan kagak bisa bawa mobil, Teh. Dituntun. Emangnya sampi saya tuntun? Buset, ya sampi. Mobil bagus juga kata sapi. Tadi hari kayak musim-musim besoknya motor, mobil gua kempes begitu mau meeting besok. Ya udah terserah deh. Pokoknya misalnya kagak mau, kagak bisa sih bawa mobil, berat. Sama itu besok. Kalau siang ini bocah ini suka meperin tai ini. Mobil saya pada bawa tai itu tuh. Dibersihin besok, dicuci. Nggak mau tahu saya, mau meeting besok. Ya udah, besok saya bersihin. Yang penting ada uang anunya aja tuh, uang sabunnya. Ah, segala uang sabun lagi, sabun colek besok. Mesin belum nyampe ini, Teh. Bedeng. Eh, lu yang benar apa? Bagiin bansos. Jadi pejabat negara yang benar apa? Masa mak gua dapat dencis doang. Yang lain mah dapat beras, minyak, biskuit sama duit 50.000. Eh, dan bocah anak siapa sih lagi? Songong banget. Duduk lu tong, duduk lu, Duk. Ntar dijelasin. Ken merde. Kecil-kecil lu ada tuh sebuah lu gimana kalau udah gedenya lu? Jelasin deh. Bukannya gua enggak rata ngebagiinnya. Kemarin gua ngepakin itu sembako di rumah ya. Udah lengkap banget. Aduh, kocok angin gua nih. Segala minyak, beras 10 gantang, gula putih, gula merah, diencis. Ini yuk gimana yuk? Syukur. Blende teh, blende. Ngebagiin sembakonya. Ini bocok bagiin diencis doang. Syukur. Anu teh. Anu apa yang danta kalau ngomong? Tapi jangan bilang sama yang warga yang lain ya. Saya jangan, malu. Jangan bilang warga yang lain. Kalau bisa mau warga dulu yang tahu baru RT. Jangan malah mauin RT lu. Anu teh. Anu apa yang danta kalau ngomong? Ceritanya saya ngopang sepi. Terus si Muksin ngojo juga sepi. Daripada bocah di rumah pada lapar emaknya kagak masak, itu beras sama anu saya bagi dua sama Muksin teh. Rupanya Muksin ngambilnya lebihan kali, bocah dapat sarden doang, dapat dentis doang. Aduh, tak. Kalau buat anak bini mah jangan boleh begitu, nggak boleh, haram. Habis mau minjem teh udah malu, utang saya kebanyakan. Makanya kalau ngojek itu keluar pagi-pagi, subuh udah keluar habis pulang jaga, jangan molor dulu. Dapat duit dulu, cari rejeki buat anak bini. Segala punya warga, lu makan. Haram buat anak bini, kagak boleh itu. Udah potong gaji, Teh, potong gaji ah. Udah lu tong, sana pulang lu. Syukur lu.
RT ngapain sih malam-malam kemari? Bukan diem-diem di rumah. Waduh, mana gue datang telat lagi. Hat deh. Bisa di strap nih gue. Pada ngapain dia ya? Kayaknya ribet banget. Gue samperin dulu kali deh ya. Besok saya nggak mau ngeliat warga ataupun bocah tuh kayak tadi tuh komplain sama saya nggak kebagian sembako. Iya teh. Ngampani anak bini mah kayak gituan. Haram, dosa, nggak boleh. Kemarin kepaksa teh, maaf teh. Kepaksa. Kamu loyo begitu apa jadi orang? Yang tegasan dikit, yang kuat. Jangan loyo gitu. Petugas negara itu harus yang kuat. Tahan banting. Capek teh dengerin domelin mulu. Bukan masa dengerin domelin mulu. Jangan liat-liat. Iya teh. Benar yang benar. Iya teh. Buset ini orang. Sibuk mana jam sini belum datang ini? Jawab yang benar. Assalamualaikum. Ngapa sih? Tua-tua. Bercanda aja dah. Assalamualaikum, jabat tangan apa? Iya. Ada RT. Assalamualaikum RT tuh. Gimana teh, sehat teh? Alhamdulillah. Dari mana kamu nyusul belum datang? Semua panglu tadi. Ojol ngojol biasa. Astagfirullahaladzim. Kamu gimana kan kamu udah dikasih jabatan komandan. Masa saya duluan nyampe pos ini? Syukur. Nganterin botok tadi mana jawabannya ke Tambun. Pulang. Syukur. Ya. Emang enak ngomelin. Gimana nyampe ya udah malam gini? Syukur. Astagfirullahaladzim. Lu bercanda ya udah malam-malam ngapain sih? Bercanda apa? Bercanda orang nih ngomelin. Biasanya datang kemari. Kamu jadi terbalik gini ngomelin saya? Saya mau nanya itu kemarin nganuin bansos gimana itu? Bansos? Tadi bocah tuh ada yang komplain ke saya tuh. Bagi yang dientis doang. Lah, lu ngambil kebanyakan kemarin lagi lu. Tahu dari mana sih? Tadi bocah ada yang komplain ke saya. Oh itu si Sata itu. Waktu yang bagi dua. Yaudah. Udah. Lu bagi dua aja berdua sama dia. Tapi lu ngambilnya kebanyakan sin. Bocah dapet dientis doang. Dalam minyak timbang sekilo lu ambil. Kan gua sebagai komandan mau banyakkan, lu mau dikitan. Aduh, aduh, kamu pada gimana sih kerjanya? Malu saya mau tahu di mana ini muka saya nih. Tuh. Mukanya mau kemana? Kamu bilangin kan. Mau udah taruh di mana? Syukur gua mau udah lagi tadi digituin. Itu peribahasa, mau ditaruh di mana? Jadi BK yang BK. Ampun gua muda ah. Lagi ini kagak biasa-biasa teh kemarin teh. Saya itu kesini mau ngontrol nih kinerja kamu semua nih. Taunya apa nyampe sini saya nyampe belum ada orang. Mana pos pada cebrik buat tadi saya ngapain sampai terbalik-terbalik. Ini mah kotornya baru. Baru apaan kalau cebrik banget tadi? Pun kotornya baru dia tadi. Ini baru tadi. Dia katanya udah ngepel tadi. Udah dipel? Udah. Lah, kita kemarin ngepel hari apa itu? Hari Jumat. Sekarang hari Senin. Pantas hari Jumat makanya udah hari apa ini? Hari Senin. Aduh. Gak hari Senin Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Gelabu saya 3 hari. 3 hari, Ki. Aduh. Kemarin tugasin ngepel enggak ngepel. Gua mulu terus ngepel. Woi, besok saya enggak mau tahu nih. Datang on time jam 12.00. Kamu sudah ada di pos. Jangan sampai telat. Iya, Teh. Kalau sampai telat, gaji saya potong. Nah lo, acin mau potong-potong aja dah. Ah, ini potong apa teh? Emang gaji udah kecil dipotong bisa buras. Kalau ngebul ini mau dapur iya. Bisa korupsinya nambahin lagi dia nih. Ini nggak mau tau dah. Besok saya nyampe sini udah ada lupa ada di sini. Jangan sampai telat. Iya teh. Iya. Yang penting jangan loyo gitu ah. Iya teh. Iya siap teh siap. Lagi main-main lu berasa menir mulu. Itu kemarin bocah pada lupa diayak. Batu mulu. Lupa ditampi berasnya. Iya. Apaan emang namanya bocah lagi batu mulu. Menir banyak kan. Kan gue bilang tadi. Anak buah gue di rumah kagak ditampi dulu itu beras. Kagak dipilihin dulu itu batu segala kutu. Orang buru-buru tau warga kelaparan. Yang ngomelin mulu teh. Saya juga kapan kelilingnya nih. Ngomelin mulu. Nenek mulutnya. Lemes banget, udah malam juga. Mana pulang, sono tidur. Bukannya lemes. Kemal kamu bangetan banget. Malu saya tadi mau bocah. Ayo, kelilingnya, Ki. Mau tidur sini, ah.
Aduh. Sampai pagi ya teh, tidur sini ya. Yaudah, salam ronda ah. Ya, tungguin bos ini, jangan sampai digondol maling. Iya. Rumah saya tengokin itu. Iya teh. Ya. Lah, ini ngapa gue yang ngeronda di pos ini? Ya tuh, bocah berdua balik ke rumah itu. Aduh. Mana katanya ayo medi bae di sini. Kalau ngeronda bocah pada. Ya ilah. Berapa ini ya? Agak ada jam lagi. HP lupa ke bawah. Astagfirullahaladzim. Angin mulu ini. Hat deh. Manaan bulu terbangun ini. Hat deh. Kayak ada yang nonton nih di belakang. Nengok jangan ya. Nengok jangan ya. Colek-colek pasal gue sendirian di mari. Allahu Akbar. Wih, pocong. Yaelah, cong, masih ada baik lo. Peci gue tinggalan ini. Apa? Bantu sebuat warga pocong mana ini, teh? Hei, segelap bansos. Gue buka buru lah. Puyeng. Lu lomba apa sih, teh? Biar aku buru sempet ini untuk balik. RT lo gua apa tau? Jalan menang nabrak aja. Kayaknya mau lihat pocong ini di pos ini dia. Pocong apa takut? Ini takut juga ini gua. Gua pulang aja, gua seronda. Gua ngomongin banyak bocah.